guys, kembali lagi di channel Tos Gaming bersama gua Tems. Kali ini kita akan melanjutkan kembali game yang berjudul Ranch Simulator, guys. Dan masih dari updatean yang terakhir, guys, ya, yaitu pertanian, guys. Dan terakhir di part sebelumnya kemarin kita mencoba untuk menanam setiap benih yang dijual di updatean terbaru, guys, ya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk memanen benih-benih yang sudah kita tanam, guys. Tapi seperti biasa, kita akan beres-beres pertanian kita peternakan kita dulu, guys, ya. Nah, terus juga hari ini aku mau coba untuk rapihin wilayah pertanian kita, guys. Kemarin kan terakhir kita bikinin gudang, ya. Nah, aku udah grinding juga gudangnya, udah aku bagus-bagusin, guys, ya. Udah aku bikinin ininya, maksudnya apa namanya, blueprintnya, ya. Jadi hari ini mungkin kita akan beli-beliin bahan, kayak beli konkret, terus juga kita harus beli ini juga, apa, metal juga, ya. Metal atau apa sih? Ya, pokoknya untuk memperbagus, ya, mempercantik kita punya gudang, guys. Oke, okay, let's go. Kita langsung berangkat. Aduh, bensinnya udah mau habis nih. Kita isi bensin dulu, guys, di sini, guys. Tuh, ya. Nah, aku nggak tahu nih, ya, hari ini keburu nggak nih kita panen semuanya nih, guys. Karena lumayan lama, ya, untuk manen-manen gitu. Mobilnya jalannya lambat sih, guys, soalnya, guys. Mobil ini kita apa namanya? Oke, okay, isi bensin dulu sebentar. Oh, wow, keren, ya. Peternakan kita cukup komplit, guys. Ada pom bensinnya juga, guys. Dah, udah penuh. Oke, okay, let's go. Kita langsung berangkat, ya. Kita langsung cek wilayah pertanian kita. Untuk greenhouse-nya masih belum aku kerjain lagi, guys, ya. Karena kita lagi mencoba fitur terbarunya si Ranch Simulator nih. Dan ini mungkin percobaan terakhir kita nih, guys. Sampai nanti tunggu ada updatean terbaru lagi, oke? Okay? Karena udah hampir semuanya kita cobain, ya. Ya, tinggal kita lihat tanaman-tanaman yang belum kita tanam kemarin, guys. Nah, ini dia. Tuh, aku lupa nih, ini tanaman apa, guys? Masih belum tumbuh ternyata, guys, yang ini, guys. Apa ya yang ini, ya? Ini apa ya, guys, ya? Ini jagung atau grass nih? Aku lupa nih, antara dua deh. Terus ini yang pasti yang tengah, bunga matahari. Tuh, yang bunga matahari udah tumbuh, guys. Wah, cakep, ya. Keren, ya, guys. Tuh, wah. Keren sekali bunga mataharinya sama yang ini nih. Nah, ini aku lupa nih. Ini corn atau apa sih? Tapi corn nggak ada ininya, ya. Nggak ada... Apa, belum ini, ya? Ini corn atau apa, guys? Aduh. Kayaknya sih ini harusnya corn, ya. Ini harusnya sih corn, guys. Harusnya, ya. Bukannya grass, ya. Cuman nggak tahu deh. Oke, okay, yang penting kita coba manen ini dulu deh yang tengah deh, guys. Nah, buat kalian yang belum tahu juga, ya, jadi di updatean terbarunya si Ranch Simulator itu kita disediain 3 tempat, ya. 3 tempat buat kita tanam. Dan ternyata setelah aku cek, ya, tempatnya ini tuh ada ukuran-ukurannya, guys. Jadi kalau ini nih 20, ya. Kita perlu 20 bibit. Nah, ini yang paling kecil, guys. Ini petaknya paling kecil, guys. Ya, ini cuma perlu 10 bibit, ya. 1 bibit, ya. Satu kantong bibit itu isinya 10, guys. Ya, jadi ini 10, yang di sini 20. Terus yang di sebelah sana 30. Jadi paling besar tuh di sebelah sana, guys, tuh, ya. Jadi ternyata ukurannya seperti itu. Dan ini gudang yang kemarin aku rapin nih pas grinding, ya. Jadi aku bikinin gini, pohon natal, terus aku bikinin wood plank, bikinin apa namanya? Sign gini. Terus aku tambahin lampu-lampu, terus ini kayu-kayunya aku beresin kemarin yang habis aku nebang-nebang. Tuh, ya, jadi biar rapi aja, guys, ya. Tuh, ini aku bikinin sekatan-sekatan. Jadi makanya nanti aku beli nih, guys, ya. Maksudnya aku, ya, bibitnya kan satu bibit gini, satu kantong ini isinya 10 nih. Jadi yang paling ujung sana, yang paling kecil, cuman butuh satu begini doang untuk penuhin si lahannya, guys, ya. Dan yang tengah, yang bunga matahari, perlu 20, dua beginian. Dan yang paling besar itu perlu 3 kantong. Jadi kurang lebih seperti itu, guys. Dan ini aku bikinnya tempat tidur supaya kita bisa tidur di sini. Karena tempatnya jaraknya jauh-jauh. Ya, kurang lebih kayak gini lah, guys. Oke, jadi nanti kita bakal jualan si babi karena duit kita tinggal dikit, 900. Jualan si babi, terus kita beli-beliin ini, ya. Bahan-bahannya, guys. Oke, sekarang ini kita bakal langsung manen, ya. Alatnya pakai yang mana, ya? Bunga matahari itu kayaknya pakai ini deh, guys. Bener deh, guys. Iya nggak sih? Aku coba manen bunga matahari dulu, ya. Mudah-mudahan nggak salah, ya, guys, ya. Ya, aku inget nih kalau nggak salah yang ini untuk corn nih. Tuh, ya, bener, ya. Oh, ada ininya ternyata, cuy. Ini corn. Terus ini buat grass. Gandum, ya. Buat gandum. Terus ini buat bunga matahari harusnya sih. Nah, ya, bener. Ini bunga matahari, ya, guys, ya.
Ya udah, yang yakin dulu deh, bunga matahari deh guys. Karena yang di ujung itu aku nggak yakin tuh apa ya. Harusnya sih itu yang paling ujung tuh harusnya corn ya. Coba ini kita dulu nih guys. Kok malah copot. Nah, yuk kita ambil ya. Kita panen. Wih, keren sekali. Panen nih guys. Ntar lu, coba cek dulu. Isi nggak? Oh, keisi ya. Soalnya kalau misalkan kita salah, misalkan kalian salah ini guys, tetap kepotong. Kemarin aku udah sempet coba, tetap kepotong tapi ininya nggak keisi guys. Tuh, jadi kita harus ngecek dulu nih. Nah ya, yuk kita habisin ya kali ini. Wis, mantep. Wis, oke. Tuh, kita beresin semuanya nih guys hari ini guys ya. Kita panenin. Cuman dua sih yang kayaknya yang bisa kita panen, yang satu masih belum tumbuh entah kenapa. Atau mungkin harus kita pakein ini kali. Apa namanya, pupuk kali guys. Fertilizer kayaknya mungkin. Biar cepet. Tuh ya. Cakep. Tuh, ini medium nih, ukuran petaknya medium ya. Ini kita tanaman bunga matahari yang paling mahal guys, bibit yang paling mahal ya. Harganya 200 satu kantongnya. Kita lihat nanti untungnya berapa guys. 200 berarti modal kita buat di yang tengah ini 400 ya. Nanti coba kita jual. Kok nyangkut? Nyangkut guys. Oke guys, sudah beres nih ya. Tuh lumayan ya, kita dapat setengah kurang lebih. Tuh, dan sekarang ini kita langsung taruh ya. Kita langsung bawa si ini dulu, traktor. Besok baru kita jual guys, karena ini udah tutup tokonya. Udah mau jam 8. Toko di sini kalau nggak salah tutupnya jam 8 sih, nggak tahu guys. Dan kita bawa ininya ya, mana? Si ininya mana guys? Oh ini dia, udah gelap nih cuy. Kita pasang lampu dulu, oke. Ya, jadi habis ini kita langsung bobo aja guys. Oh, berharap nanti tanaman yang di sebelah sini udah bisa tumbuh. Oke. Kalau enggak mungkin kita harus taruhin fertilizer guys. Udah, sini ya. Sip, mantap. Ini kita langsung klik sini. Loh, ada apa cuy? Terlalu. Ini kurang. Ya, aku garisin dulu. Kita lihat ya guys ya, untungnya berapa nih guys. Lumayan nggak? Kalau yang kemarin kan yang jagung tuh lumayan tuh cuy. Nice, dah tuh akhirnya keisi juga guys. Tuh ya. Wih, kita pakai lampu dong. Kerja malam-malam ya kita ya. Tuh guys, aku nggak tahu nih, ini bisa dicampur nggak guys? Bisa nggak kita campur ya? Apa kita harus bolak-balik ya? Maksudnya aku abis aku panen ini, terus aku panen lagi yang lain, itu bisa nggak guys? Aku masukin lagi ke sini. Cuman takutnya nanti nggak bisa malah jadi ini guys. Tuh ya, ini kan udah keisi nih. Wah, wow, mantap sekali. Coba kita lihat. Tinggal dikit lagi. 50. 40. Ayahnya dapat berapa nih? Dapat 100 lebih guys. Setengahnya tuh bener ya. Jadi satu yang di tengah itu setengahnya dari yang ini guys. Oke, sip. Dapat 150. Oke, lumayan. Dah, yuk kita bobo ya. Langsung aja kita bobo. Jadi pagi langsung kita berangkat bawa hasil kita, guys. Oh, ini kita bisa bobo di sini. Jadi ini enak nih. Nah. Mantap sekali.
Oke, selamat pagi. Tuh, ini kita bakal beresin hari ini ya, semuanya ya. Dah, ini kita langsung bawa aja. Ntar lu, kita cek dulu bensin kita masih ada nggak? Bensin kita setengah, guys. Setengah, aku mungkin harus kasih bensin dulu. Di sini kalau nggak salah ada tong bensin mana ya? Nggak ada ya? Ya udah, nggak usah, nggak apa-apa. Kita keluar aja. Nanti pas mau lewatin ini kita lalu kita isi. Yuk, kita bawa langsung ya. Nih, hasil panen kita, guys. Bunga matahari. Ini yang perlu kita tahu sih. Yang paling mahal tuh berapa sih? Iya kan? Tuh. Harusnya tuh biasanya yang paling mahal, paling menguntungkan, guys. Harus dipotong-potongin nih, ini pohon-pohon ini. Kita bikin jalan gitu, guys. Ini ya. Beresin ini kita dulu kali ya. Perlu nggak, guys? Jadi tinggal ini doang sih. Oh ya. Hop. Mantap. Ini tinggal isi doang sih, guys. Sip. Nah. Terus yang satunya lagi. Mbe. Oh ya kan, ini lebih natural ya, guys ya, daripada yang dulu-dulu ya kan. Jadi lebih ini banyak pohon-pohon, terus juga kita bikin jarang tempatnya. Walaupun jadi lebih ribet sih. Kita isi dulu bensin. Aduh. Oh, pakai ini aja nih. Kita isi pakai ini aja, guys. Jadi dua kali sih. Cuma enggak apa-apa deh. Belum. Guys, dah. Nanti tempat bensin juga aku rapiin deh, guys. Aku bikinin tempat ya. Mungkin tempat bensin itu taruhnya di mana ya enaknya? Tapi taruh paling bagus di sini sih, guys. Karena ini pintu keluar ya. Jadi kita kalau mau keluar masuk kita bisa isi bensin dulu di sini. Jadi mungkin palingan nanti aku rapihin terus kayak aku bikin tempat aja, guys. Bikin tempat bensin gitu ya. Dah, oke. Okay. Yuk, let's go. Wih, keren sekali. Kita langsung jualan, lumayan nih. Tuh ya. Tapi harus balik lagi, guys, kita, guys. Balik lagi. Karena kita mau beli bahan, nggak bisa pakai mobil ini beli bahannya. Tuh. Wis, mantap. Ya. Wah, agak ini ya jalannya ya. Agak gendet-gendet, kenapa sih, cuy? Wow. Agak ini, guys. Kayak keberatan gitu. Best burger deh, kita jual deh. Ya. Buat apa best burger butuh bunga matahari? Aku juga nggak ngerti, guys. Nah ya, oh mungkin aja burger dipakai ini ya. Tuh ya, nggak ada ya. Kalau untuk barang-barang baru tuh nggak ada, guys. Ini kalau ini kayaknya menurut aku masih belum diupdate ya. Baru cheese doang, masih sama kayak dulu ya. Chicken meatball. Cheese Blue Mold, jadi kayak susu kambing segala macam tuh masih belum ada multiple-nya, guys. Nah ini dia, lumayan kita dapetnya 1268, guys. Ya modal kita 400, jadi kita dapat setengahnya. Oke, ya udah kita jual ya. Nah duit kita ada 2000 tuh, guys, lumayan, guys. Tinggal balik kita pulang, habis kita pulang terus kita beli, kita bawa babi ya. Bawa babi sama kita belanja, guys. Wih, duit kita udah makin banyak nih sekarang nih. Mantep sekali. Duit kita semakin kaya, guys. Penghasilan kita sudah semakin banyak, guys. Sumbernya. Nah, kita balik ya. Tapi entah kenapa ya, dia agak kayak nggak enak gitu, guys, kalau misalkan bawa begini. Kadang suka kayak berat gitu, guys. Oke. Kita kayaknya perlu mobil lagi deh, satu. Aku kayaknya perlu beli mobil lagi, guys. Tapi duitnya belum cukup sih, nanti deh. Udah ya. Beli mobil lagi, jadi buat taruh yang di sini nih, guys. Supaya ada mobil nih. Mobil sedan kayak atau apa gitu. Ke sini. Nah, abis ini aku mau coba... mau coba bawa babi pakai ini yang baru, guys, yang warna hijau tuh, guys, tadi, guys. Kontainer yang baru, guys, yang gede. Bentar ya, coba deh. Taruh di sini. Ya.
Oh ini udah jadi nih. Yang ini udah jadi nih guys, tuh. Iya berarti ini bener ya, ini gandum nih. Tuh guys, berarti ini harusnya pakai yang ini nih, harusnya pakai ini nih. Nah ini ya. Coba ya, kita coba ya. Coba lagi. Nah, tinggal terakhir nih. Kalau yang sebelumnya kan yang jagung kita udah coba ya kemarin ya. Tinggal ini guys ya, tinggal dulu sebentar sini. Set. Oke. Kita pasang yang ini sebelum kita. Set. Nice, dah. Coba deh, coba nih pas nih ya. Udah bisa kita panen kayaknya. Gandum. Si gandum gandum. Widih, keren cuy. Itu guys. Tapi bentar aku cek dulu keisi enggak nih bentar. Oh, keisi ya, 3,4 tuh guys. Nah, sip. Wow, cakep sekali guys. Tapi yang gandum ya guys ya, yang gandum itu kayak botak gitu ya. Kayak kurang gimana gitu guys tuh ya. Kurang rame gitu ya. Kayak agak botak guys. Tuh gandumnya kayak. Oh yang ini belum ya? Oh yang ini belum cuy. Oh ini nih baru nih, baru nih. Oh iya ada yang belum. Yang belum pun juga bisa kepotong loh. Tuh jangan deh guys, jangan dulu guys. Yang sebelah sini yang udah menguning ya. Yang udah menguning baru kita ini guys. Set. Gak rata dia ininya. Numbunya belum rata cuy kayaknya cuy. Tuh ada yang udah kuning, ada yang masih hijau tuh guys. Tuh ya, ini masih hijau nih guys. Jadi jangan dulu yang itu. Soalnya kemarin aku udah sempet coba guys. Jadi kalau kayak belum mateng pun kalian pakai mesin panen tetap kepotong guys ya, tapi nol. Di sininya nggak nambah nih, di sininya nggak nambah guys. Jadi harus diperhatiin juga cuy. Ya. Oke, nah ini udah mulai nih. Nah, ini udah kuning semua nih ya. Tuh kalian lihat ya perubahannya ya. Nah, ini baru kita sikat ya. Oke, akhirnya beres juga. Langsung kita ini sebelahin ke situ. Guys ya. Langsung ke sini. Kita langsung tuang nih. Aduh. Nyangkut cuy. Nah, kita ke sini ya. Yalah kita nice, tuh guys ya. Wow, keren sekali. Tuh guys. Lagi ngisi nih ceritanya nih. Kalau lihat dari sini keren. Gak? Tuh guys ya. Oke, sekarang ini kita udah langsung ini aja guys ya biar keburu. Kalau kan nanti nggak keburu kita masih harus jualan babi lagi. Aduh, ini bensin juga udah mau habis lagi guys. Cukup kali. Bensinnya di sini harus kita taruh ini juga deh. Apa namanya? Wah, habis guys tuh. Ya, nggak bisa guys. Ya, mogok. Mobilnya mogok guys. Ya udahlah kalau gitu kita jual babi pakai ini aja deh guys. Ya udah deh. Tuh ya, sama kita perlu beli bahan-bahan nanti. Dah. Kita beli konkret. Terus beli petasan ya. Dari kemarin mau main petasan lupa mulu guys. Nih, kalau ini bisa nggak aku pakai ini? Coba ya, bisa nggak? Kuat nggak dia guys? Kalau kuat nggak apa-apa pakai ini. Oh kuat nih. Tapi kalau pakai ini nanti kita nggak harus balik lagi guys. Harus balik lagi guys. Nggak apa-apa deh ya. Kita jual dulu deh nih. Coba deh.
Nih si babi kita coba nih. Aku dari kemarin pengen coba loh SKB ini guys. Ngangkut hewan ternak kayak ini. Ini memang harusnya khusus buat hewan ternak. Wah, cuman manuvernya susah ya. Manuvernya susah cuy. Wah, susah. Manuvernya susah, guys. Oh ya. Mudah-mudahan aku bisa nih. Oke, cukup. Cukup sini ya. Cukup kayaknya, guys. Sini. Udah, gini ya. Wah, coba kita angkut babi ya. Kita angkut babi, guys. Ayo, nih, kamu. Masuk ke sini. Masuk. Sini. Masuk. Loh, kok nggak mau, cuy? Lah, dia nggak mau, guys. Kenapa? Ya, malah yang kecil-kecilnya pada keluar lagi. Tuh, mau nggak ini? Nggak mau lah. Ih, nggak mau guys. Ya, yang kecil-kecilnya malah keluar, cuy. Kenapa ya? Kok nggak mau guys? Kurang deket kah? Coba ya. Mana sini? Hop. Nah, kan? Mau kan? Akhirnya. Oke. Nah, yes tuh. Bisa muat berapa, guys? Tutup, tutup, tutup. Nih yang kecil-kecilnya pada keluar lagi. Bisa muat berapa nih, guys? Kita kosongkan populasi babi. Nah, ini enak, guys. Kalau misalkan pakai ginian, enak jadi jualannya kita. Bisa masuk banyak. Oh, ya. Tadi kurang dekat kayaknya ya. Karena kurang dekat, guys. Oh, udah nggak bisa, udah nggak bisa. Ada kepenuhan, cuy. Tuh, cuman bisa... Ya, sama-sama aja, guys. Isinya cuma 4 doang, loh. Isinya cuma 4 doang, guys. Tuh. Sama aja kalau kalian pakai yang... ini nggak sih? Iya nggak sih? Pakai mobil yang... Lupa dulu aku pakai apa ya? Pakai yang truk, bukan? Tuh. Bisa 4 doang, guys. Pakai yang ini loh guys, pakai yang truk yang box itu loh. Itu kayaknya juga bisa ngisi 4 juga kan, sama aja kan berarti kan. Malah kalau misalkan pakai itu, kalau bisa ngisi 4 juga, lebih mending pakai itu guys, karena multifungsi dia. Dia bisa bawa makanan juga. Nah, kalau kalian pakai ini, kita nggak bisa bawa bahan, guys. Aduh, tuh ya. Ini cuman memang bener-bener khusus untuk aduh, nyangkut tuh. Cuman khusus buat ini doang, buat bawa si animal doang, guys. Taruh ya. Sep, cuma nggak apa-apa, aku pengen coba jualan ini. Ya udah ya, kita saja. Set, mantep tuh guys ya. Oke, okay, sip. Dah. Tuh, EE-nya sampai jatuh-jatuh ke situ. Nah, ini dari sini baru tinggal langsung kita door, guys, ya. Yang nggak kuat jangan nonton. Oke. 5. 6. Dah, sip. Boom. 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 Ini guys, tuh ya. Dah, sip. Kita langsung jadiin daging. Tuh, jadi jualannya gini kan enak kan. Dah, tinggal deh langsung kita masuk. Oh, gak bisa masuk dari situ ternyata. Kita tetap masuknya harus dari sini. Nah, ya. Kita lihat ada multiple gak guys. Cheese, aduh gak ada lagi. Cuma ada cheese doang sih. Udah lah ya. Guys, dah. Dapat berapa kita? Dapat 3.000, guys. Wah, mantep ya. Dapat 3.000 langsung tuh. Duit kita langsung 5.000 sekarang ini. Wah. Wow. Mantep sekali. Oke.
dah kita gak bisa keluar dari sini, dah kita bisa belanja-belanja nih sekarang nih, udah banyak duit kita, cuman kita harus balik dulu, harus taruh trailernya dulu guys, jadi bolak-balik nih ya, namanya juga nyoba guys ya. Oke, aku balik dulu ya. Wow. Tetep ya guys ya, tetep enakan pakai ini ya. Oh, apa kita langsung beli? Cuman takutnya nanti duitnya nggak cukup. Tadi aku pikir mau langsung beli truk yang ada tutupnya tuh ya. Cuman takutnya nanti duitnya nggak cukup guys. Karena peralatan-peralatan ini juga lumayan mahal ya, kayak fertilizer. Jadi aku mau beli-beliin, stok-stokin supaya nanti kita mau menanam tuh enak. Set. Oke. Yuk kita belanja ya. Belanja bahan bangunan. Nih, beli konkret. Konkret beli 2 aja. Jangan konkret yang ini, sorry. Beli yang ini tuh, ini mahal guys, 1000 ya. Udah, terus beli ini metal. Nah, ini perlu banyak nih. 4 deh, dah tuh. Udah 2500 cuy. Ya kan ini nggak usah. 2500, terus kita check out dulu. Sama kita beli petasan guys ya. Hari ini kita main petasan. Sebelum udah nanti Christmas tree toys. Oh, ini ada ginian nih, kita beli-beliin aja nih. Semuanya kita beli-beliin aja guys ya. Tuh semuanya nih kita udah kita beli semua. Nanti sisanya buat beli ini guys. Kita beli ya. Sisanya buat beli fertilizer dan lain-lain ya. Tapi nanti aja karena kayaknya tempatnya nggak cukup. Dah. Oke. Kita beli lagi. Wow, kita bakal main petasan ya. Oh, guys. Dah, langsung taruh-taruhin. Pas nih ya, abis kita beres-beres. Ini udah jam 7, udah jam 5. Abis kita beres-beres, pasang-pasangin semuanya. Kita langsung malamnya main petasan guys. Oke, closingnya kita main petasan. Lagi muat gak nih? Oke, beres sudah. Ini dia hasil borongan kita guys ya. Duit kita masih tinggal 1500 guys. 5000 ya, ini kita beli beginian doang nih ya. Tinggal 1500 guys tuh. Ya masih kurang ya ternyata ya jualan babi kita guys ya. Jadi kita masih harus tunggu beberapa waktu lagi buat jualan babi lagi guys tuh. Tapi tadi kalau misalkan kita dapat multiple 4 babi tuh lumayan guys, bisa dapet 6 ribuan ya, kalau apalagi kita dapet multiple-nya 1,9. Wow, kaya kita langsung. Cuman karena tadi aku cepet-cepet, jadi udahlah ya. Nah oke, ini jadi kita tinggal terakhir nih ya, tinggal kita beresin wilayah pertanian kita, gudang kita cakepin. Habis itu kita main petasan dan udah deh guys ya. Jadi nanti tinggal kita tungguin lagi updatean terbaru dari Ranch Simulator. Oke. Mantep sekali guys. Tuh babi kita udah keluar-keluar dong. Masukin gak ya? Gak usah lah ya. Repot guys tuh babi kita. Ada jalan. Kali kan nanti dimakan sama ini dia. Sama serigala dia guys. Lihat. Nah kita langsung aja taruh sini. Keren ya, tapi sebenarnya keren ya. Aku demen lihat Ranch Simulator tuh lihat ini ya cuy, apa namanya? Suasananya gitu enak banget ya. Di ladang yang luas, terus banyak pohon-pohon gitu guys. Aduh, kayaknya gimana gitu. Nah, kita beres-beres dulu ya. Langsung kita beresin dulu kayu, wood plank. Kita pasang-pasangin tuh ya. Ini banyak nih, butuhnya banyak nih guys ini guys. Ini. Dalam dulu deh. Dalam dulu deh guys, tuh. Ah, kayaknya kurang loh, wood plank kita kayaknya kurang deh guys. Kayaknya kurang loh guys. Wah iya nih, kayaknya kurang nih, harus ngambil dari yang di ini guys. Ini udah. Terus di atas ada nggak? Di atas cuma ini doang. Nice, dah tuh ya. Ini. Pasangin.
Pohon Natal. Wah, pohon Natal butuhnya 40 dia. Banyak sekali. Ya, kurang cuy. Oke. Mantap, dikit lagi. Habis dong kita punya kayu, guys. Dah. Tuh. Belum yang ini nih. 4. Empat, oh, kurang ya. 4 ini bisa. Yang ini nih, guys. Yang ini nih, guys. Ya udah, kita harus ke depan lagi, berarti harus bawa lagi nih. 7 tuh, masih kurang dikit ya. 10. 5. Ya, kurang dikit, guys. Kurang sedikit, guys. Terus ini taruh-taruhin konkret. Konkret, konkret. Perlu konkret ya di atas. Oke, di atas cuma bukan doang. Udah, oke. Okay. Ini nggak apa-apa deh, ini buat taruh-taruh di sini kalau nanti kita mau ngebangun-bangun lagi. Jadi sengaja aku stokin juga, guys, ya, tuh ya. Karena di sini kayaknya mungkin nanti updatean terbaru masih di pertanian kali ya, mungkin ya di update-nya, guys, ya. Jadi ya udah aku taruh-taruh dulu aja di sini. Ini aku tambahin lampu, jadi ada penerangan. Wih, cakep ya. Tuh, guys. Mantap sekali. Tuh, guys, ya. Nice, dah. Beres semuanya, nanti tinggal kita stok-stokin bahan-bahan. Oh, ini belum nih. Ini belum nih, guys. Nah, tuh, teman-teman, ya kan. Let's go. Nah, aku ke depan dulu deh, guys. Aku beli lagi deh. Aku bawain lagi deh kayu deh. Biar sekalian beres gitu ya. Udah, terus ini ada lagi nggak? Udah kan? Udah sama pohon Natal tuh setahu aku tuh bisa di ini deh, guys. Coba bentar ya, aku taruh dulu deh ini deh. Pohon Natal tuh setahu aku bisa ditaruhin hiasan-hiasan setahu aku sih. Ini nggak bisa di bawah. Nah, ini deh kayaknya deh. Nah, ini ya, coba ya. Oh iya, bener, guys. Tuh, woi, akhirnya kita ada pohon Natal, guys. Nah, ini nanti kita bakal bakarnya malam-malam. Tunggu bentar, aku selesain dulu ini. Berarti kita perlu kayu lagi ya. Tinggal dikit lagi, guys, kayunya, guys. Ya udah deh, aku bawa pakai ini aja biar gampang. Butuh berapa sih? Cuman butuh 11 doang ya? 14 doang ya. Nah, kita balik dulu deh. Yo, let's go. Waktu kita juga udah mau habis nih, cuy. Oke. Dah, yuk. Sign. Oh, belum kita cat, tapi nggak apa-apa sih, warna coklat gini bagus juga, guys. Jadi nggak usah kita cat. Nah, ini aku rapiin dulu ya. Oh ya, pohon Natalnya masih sama kayak updatean terakhir ya, yang dulu ya. Jadi dia mengeluarkan kayak apa namanya, kado-kado gitu, guys. Tuh ya, ini aku tambahin dulu. Set. Tambahin lagi di sebelah sini. Set. Nice. Tambahin lagi di sebelah sini. Dah, dah tuh ya. Ini udah semua. Dah, sama konkret. Konkretnya belum. Dah, beres deh. Jadi deh, guys, tuh ya. Akhirnya selesai juga gudang kita ya. Gudang kita di wilayah pertanian kayak gini. Kayaknya masih gelap ya. Ini aku tulis deh nih. Gudang. Kok nggak bisa sih? Loh, 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 loh. Oh, ini dia. Loh, gimana sih, guys? Gudang toaster. Udah, coba. Oh, iya tuh ya. Oke. Okay. Oh, palingan aku tambahin lampu lagi deh, guys. Aku tambahin lampu lagi di sini. Biar makin terang. Oh, ini nih. Kita tambahin lampu di depan sini deh ya. Biar bagus nih. Bisa nggak? Nggak bisa, guys, ya. Sekarang di taman tuh. Tuh dia nggak mau, guys. Ya, nggak mau dia.
Ya udah deh, tadi aku pikir mau di deket taman-taman di deket tanaman-tanaman itu, guys. Ya udah, kurang lebih kayak gini, guys, ya. Jadi untuk saat ini Rain Simulator kita stop dulu ya, sampai nanti ada updatean terbaru lagi, guys, karena kita udah cobain semua dan ini dia hasilnya. Terus sebelum kita udahan, kita akan main kembang api dulu, guys. Wah, lo kok nggak bisa? Oh, nggak bisa bakar di sini, ternyata harus buat turun dulu nih. Ya udah, aku turunin deh ya. Aku bakar di depan rumah nih biar keren sini nih pemandangannya, biar bagus. Pasin dulu ya, aku pasin dulu sini. Sur gitu ya. Aku taruh di sini. Oke, guys, nih ya, udah jadi. Tuh, oh, kita bakar ya. Untuk merayakan tahun berikutnya di Rain Simulator. Tuh ya. Masih sama enggak, guys? Tuh. Keren sekali. Tuh, kita lihat gitu. Guys. Tuh, guys. Oke, guys, ya. Jadi untuk sementara ini Rain Simulator sampai di sini dulu, guys, ya. Nanti kita tinggal tunggu ada updatean apa lagi dari si Rain Simulator, guys. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan buat kalian yang suka sama game-game yang aku mainin, jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-komen, guys, ya. Aku pamit dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!